Hai teman-teman, saya punya downpipe original ANPES Dakar tahun 2017 bulan Februari CBU Thailand. Mari kita bahas dan teliti bersama-sama. Saya lebih suka menyebutnya ini downpipe original ANPES Dakar daripada catalytic converter. Setelah saya teliti dan lihat ke dalam, tidak ada tanda-tanda ini adalah catalytic converter. Karena tidak adanya bekas kawat seperti kawat penyaring yang rusak karena sudah lama pemakaian, ternyata ini adalah sebuah tabung untuk menampung udara gas buang. Fungsi dari tabung ini adalah untuk menghasilkan tekanan paling gas buang dari turbo yang mengarah ke bawah frontpipe, dan tidak semua gas buang dikeluarkan ke belakang knalpot. Dan untuk membuktikannya, saya akan memasukkan kawat sepanjang 1,5 meter ke dalam downpipe original ANPES Dakar. Dan bukti selanjutnya, saya akan memakai kamera juga. Mari kita buktikan. Nah teman-teman, untuk pembuktian pertama, saya akan memasukkan kawat ke dalam downpipe original ANPES Dakar ini dan akan tembus ke ujung bagian downpipe mengarah ke bawah. Nah ini buktinya, sudah tembus ya teman-teman. Ini saya goyang-goyang kawatnya. Nah perlu saya cabut kemari. Nah kawatnya bisa keluar melalui arah bawah. Teman-teman, untuk membuktikan yang kedua kalinya, saya memakai kamera endoscope dan dimasukkan kepala di kepala downpipe original ANPES Dakar ini. Nah teman-teman, inilah isi di dalam tabung downpipe original ANPES Dakar. Tidak ada bekas-bekas kawat-kawat kerusakan seperti catalytic converter. Dan terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini. Dan untuk membuktikannya, teman-teman yang punya ANPES Dakar sendiri bisa membuktikannya sendiri.